Oke, ini saya menjelaskan tanaman pelindung, tanaman bintaro. Jadi tanaman bintaro ini diperbanyak dengan stek batang dan berbunga putih, juga ada buahnya bulat-bulat seperti ini. Untuk tanaman pelindung ya, bisa juga dicangkok, ini bunganya putih seperti ini. Jadi di stek saja. Untuk merawatnya itu yang pendek seperti ini dipotong saja ya. Jadi kalau lewat di bawahnya sini bisa itu. Jadi bisa teduh kalau ada tanaman pelindung bintaro ini. Ini biar enggak ketabrak kita di bawahnya, itu bisa dipangkas seperti ini. Untuk bintaro ini jadi ditanam di lahan bebas itu bagus ya. Kurangin saja di bawahnya seperti ini, jadi nanti di bawahnya itu teduh, bisa untuk meneduh. Dan bintaro ini masih bisa besar lagi. Ini kalau di lahan bebas tidak perlu setiap hari disiram. Secara alami